Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Saudaraku seiman, lanjutkan <coughs> bedah buku kita Kumpulan Doa dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis yang ditulis oleh Syekh Sa'id bin Wahf Al-Qahtani rahimahullah. Dan kita masih berada di bab ke-24, doa setelah tasyahud akhir sebelum salam. Kita sudah membahas dua doa yang dianjurkan untuk dibaca dan dari dua doa ini ada potongannya yang sudah kita bahas. Saya bacakan dulu doanya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari di jilid 6 halaman 407. Bagi teman-teman yang pegang bukunya di halaman 52, yaitu Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr Ya Allah aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Dan ini sudah kita paparkan panjang lebar di pertemuan-pertemuan yang lalu. Wa min azabi jahannam. Dan dari siksa neraka jahannam. Dan ini juga sudah kita paparkan sampai membeda buku khusus masalah neraka sekitar 32 bab. Kemudian dua potongan yang lain adalah wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil dajjal. dan dari fitnah kehidupan juga kematian serta dari keburukan fitnahnya Al-Masihi Ad-Dajjal. Jadi dua poin ini yang butuh penjelasan nanti insyaAllah kita akan paparkan. Wan hadis yang kedua adalah setelahnya Allah min ya'udhu min adha'a bil qabr. Ya Allah aku berlindung kepada dari siksa kubur dan sudah kita jelaskan bagaimana siksa kubur itu ada dan nikmat kubur juga ada tergantung keadaan orang tersebut. Kalau meninggal dalam keadaan kafir, munafik, musyrik, ya, atau pelaku dosa-dosa besar yang tidak sempat taubat mungkin terkena siksa kubur ini, tapi yang sebelumnya orang kafir, orang musyrik, munafik pasti kena siksa kubur apalagi siksa neraka. Maka kita berlindung dari siksa kubur tersebut karena dia pasti ada bagi orang-orang seperti ini dan orang yang beriman, bertobat semasa hidupnya kalaupun dia pelaku maksiat, maka mereka akan merasakan nikmat di kuburan tersebut. Yang sudah kita sebutkan juga sebab-sebab siksa kubur ya. Kemudian yang kedua, wa'udhu bika min wa'udhu bika min fitnatil Masih dajjal dan aku berlindung kepadamu dari fitnah masyid dajjal ini yang belum kita paparkan. Wa'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat ini juga yang belum kita paparkan. Ini sama dengan potongan doa yang pertama. Lalu ada tambahan yang terakhir. Allah ini a'udhu bika min al ma'athmi wal maghrib. Ya Allah jauhkanlah aku dari segala jenis dosa dan juga <coughs> hutang. Kita akan masuk teman-teman sekalian menjabarkan tentang masalah potongan doa yang ketiga dari doa yang pertama ya. Setelah kami kita berlindung dari siksa kubur, berlindung dari siksa neraka jahanam lalu dikatakan memimin fitnatil mahya wal mamat. Dan selamatkan kami dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ini di dua potongan doa tentu ada ya. Kita akan coba teman-teman sekalian paparkan lebih jauh tentang masalah ini. Nabi SAW menyebutkan di dalam doa beliau yang lain. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 5890 yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul dia berkata kana nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul dulu nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat kelemahan dan juga kemalasan. <tuh> wal jubni wal sifat pengecut dan juga pelit. Wal harami dan juga kepikunan. Wa'udhu Wa bika min adzabil qabri dan aku berlindung kepadamu dari sisa kubur. Wa'udhu Wa bika min fitnatil mahya wal mamad dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah teman-teman bermakna adalah semua yang tidak disukai oleh orang. Ya. Apapun yang dia tidak sukai bisa dikatakan fitnah. Fitnah bagi dia. Maka bisa saja fitnah adalah sesuatu yang diucapkan oleh orang lain yang dia tidak kerjakan yang sering kita bahasakan oh itu fitnah misalnya ya. Bisa juga bermakna apapun yang sifatnya tidak menyenangkan bagi seseorang dari sindiran ya dari gangguan bisa dikatakan juga fitnah buat dia maksud dalam fitnah juga teman-teman sekian adalah misal ada kematian ada kecelakaan bisa dikatakan fitnah makanya di sini dikatakan fitnah kehidupan bisa juga bermakna fitnah terjerumus dalam kemaksiatan perselingkuhan dalam rumah tangga tapi yang haram ya laki-laki berhubungan haram dengan perempuan selain istrinya perempuan berhubungan haram dengan laki-laki selain suaminya fitnah buat dia dia terkena fitnah yang akhirnya membuat ujung-ujungnya ribut dengan pasangan dan tidak enak buat dia di sini teman-teman kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari fitnah kehidupan artinya jangan sampai apa yang kita lalui itu justru merusak keimanan kita Jadi kalaupun misalnya ada kecelakaan, kecelakaan itu mungkin bukan menimpa kita, tapi orang lain. Cuman kita anggap itu karena kita sempat melihatnya, terkena misalnya wilayah kita gempa banjir maka kita anggap itu fitnah dia. Kita ambil pelajaran buat dia atau buat uh, pelajaran dari kejadian tersebut. Jadi maksudnya fitnah kehidupan supaya kita tidak terjerumus dalam masalah tersebut. Ya? Penyakit yang kronis misalnya, <tuh> uh, hilangnya harta dan segala macam hal. Kalaupun kita terjerumus, maka kita terjerumus pada hal-hal yang memang sebatas Allah izinkan. Seperti misalnya kematian. Kematian kita atau kematian kerabat kita justru menjadi momentum kita makin dekat dengan Allah. Bukan justru menjadi momentum untuk kita mendapat hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya atau minta selamat dari fitnah kehidupan. Kemudian fitnah kematian yang sini dikatakan mu'min fitnatil wal mamat. Fitnah kematian cukup banyak. Misalnya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Itu fitnah kehidupan kematian. Dalam keadaan na'udzubillah bermaksiat, lagi joget-joget, lagi mabuk, narkotika, ya, pesta, e, maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seks bebas dan seterusnya. Itu fitnah kematian. Kita tidak berharap agar meninggal dalam keadaan tersebut. Kita berharap malah husnul khatimah. Ya. Maksudnya fitnah kematian adalah bagaimana syaitan datang untuk menyesatkan lidah seseorang agar tidak mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya. Itu juga fitnah kematian. Fitnah kematian. Ya. Juga maksud fitnah kematian adalah sesuatu yang menyakitkan yang diharapkan pada saat dia mati. Walaupun matinya nanti adalah baik, tapi melalui proses misalnya seperti misalnya orang kebakaran atau yang lain-lainnya, kita berharap selamat dari fitnah-fitnah tersebut. Ini yang kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian potongan yang selanjutnya teman-teman, wa min syarif fitnatil masih dajjal di potongan pertama, di doa pertama ini di potongan keempat, di doa yang kedua dia potongan yang kedua. Dan jauhkanlah kami dari fitnah al masih dajjal. Al masih masih artinya yang terhapus. Dajjal dari kata-kata dajjal. artinya kekacauan, dia mendapatkan julukan Al-Masih karena mata kanannya terhapus, rusak. Makanya Nabi SAW mengatakan, ketahuilah Tuhan kalian tidak buta sementara Dajjal buta mata kanannya. Ada orang lain yang diberikan julukan Al-Masih juga, iaitu Al-Masih Isa AS. Al-Masih Isa AS. Nabi Isa AS diberikan julukan Al-Masih kerana dengan datangnya dia, ...terhapuslah kemusyrikan, kekafiran, salatu wassalam. Maka Nabi Isa salam punya julukan Al-Masih tapi beda dengan Dajjal. Ya? Kita sekarang masuk ke Dajjal. Dajjal ini siapa? Orang dari keturunan anak Adam yang akan menjadi uh, sumber fitnah bagi manusia di masanya dia keluar nanti di akhir zaman. Dan dia termasuk tanda-tanda kiamat besar yang pertama. Tanda-tanda kiamat besar yang pertama. <tuh> Dan Dajjal ini teman-teman disebutkan dalam hadis kami medari dalam riwayat Bukhari yang cukup panjang kalau dia sudah ada ya. dan bagaimana kami medari bertemu dengannya waktu itu kami medari beragama, beragama nasrani dia beragama nasrani dia naik kapal kapalnya dihempas dengan oleh ombak yang besar sampai dia tidak sadarkan diri kemudian mereka pada saat sadar sudah berada di sebelah atau di pinggir sebuah pulau. Kemudian uh, dia pun masuk ke pulau tersebut karena dijemput oleh hewan yang penuh dengan bulu badannya. Kemudian mengatakan di tengah pulau ini ada orang yang mau menemui kalian. Kemudian mereka pun tiba di sana di sebuah gua ada seseorang yang diikat di rantai dan matanya sebelah kanan rusak. Menanyakan banyak hal kepada dia. Di antara yang ditanya adalah, apakah sudah keluar seorang Nabi yang buta huruf di Jazirah Arab? Kata Tamim medari dengan teman-temannya sudah. Kata Tamim medari dan teman-temannya sudah. Ya. Kemudian <coughs> Dajjal mengatakan, apa yang terjadi dengannya? Kata Tamim medari dia diusir oleh kaumnya dari kotanya, dari Mekah dan sudah hijrah ke Madinah. Lalu kata Dajjal, atau orang itu, apakah benar yang kau ucapkan? Dia bilang, iya, dan bertanya. Tentu ini pertanyaan cukup panjang. ya, Ada banyak kasus ternyata. Tapi ini dia tanya tentang Nabi SAW. Maka berkatalah Dajjal pada saat itu. Apa kau sudah beriman? Kalian sudah beriman? Kata Tamim dengan teman-temannya. Belum. Kata Dajjal pulanglah beriman dah. Sesungguhnya aku adalah Dajjal yang akan keluar di akhir zaman nanti. Maka Tamim Dari naik di kapal dengan teman-temannya. Kemudian langsung menuju ke, ke kota Madinah. Lalu begitu tiba di masjid. Syahadat lalu menceritakan apa yang Nabi apa yang dia temukan. ...kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kebetulan pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam baru saja selesai menceritakan kepada para sahabat tentang ciri-ciri dajjal. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kumpulkan kembali para sahabat lalu berkata, "Dengarlah. Lihatlah ini, ya. Apa yang saya ceritakan tadi ini orang baru menyaksikan sendiri dengan mata kepalanya." Dajjal Allah a'lam berapa umurnya, tapi jelas dia akan mati nanti di tangan Nabi Isa alaihi wasallam. Tanda-tanda kiamat yang kedua setelah dajjal keluar nanti di akhir zaman. itu turunnya Nabi Isa AS yang akan membunuh dia di Babylut di wilayah Palestine Ceritanya cukup panjang teman-teman sekalian tapi yang kita khawatirkan adalah fitnahnya di sini dikatakan dan selamatkan kami dari fitnah Masih Dajjal apa fitnah dia? dia mengaku sebagai Tuhan dan salah satu wilayah itu beriman kepada dia maka secara otomatis subur pada saat Dajjal tinggalkan itu dan kalau dia wilayah orang-orang wilayah itu tidak mau beriman tidak mau mengaku dia sebagai Tuhan Pada saat Dajjal pergi, maka akan terjadi peceklik, ya, kekeringan, kesusahan hidup, dan seterusnya. Sebagai fitnah, maka dikatakan fitnah. Ya. Kemudian dia juga, kata Nabi SAW, tidak ada tempat pun di muka bumi ini, tidak ada lereng, tidak ada jalan-jalan kecil, kecuali akan dilewati oleh Dajjal. Dia akan masuk semua, kecuali Madinah dan Mekah. Nah, di Madinah, akan ada malaikat yang menghunduskan pedangnya di setiap pintu-pintu gerbangnya. <tuh> Dajjal terus membuat kerusakan di muka bumi. Sampai-sampai kata Nabi Yusuf dia datang di satu wilayah, lalu dia mengatakan kepada orang di wilayah itu, mana pemimpin kalian lalu ditemuilah. Setelah itu dia mengatakan, aku adalah Tuhan. Dajjal bilang sama orang tersebut, aku adalah Tuhan. Maka orang tersebut mengatakan, kau manusia biasa seperti saya. Dari mana buktinya kalau kau sebagai Tuhan? Maka Dajjal mengatakan, bagaimana kalau saya hidupkan kedua orang tuamu? Apa kau yakin saya Tuhan? Kata orang tersebut, kalau kau bisa hidupkan orang tua saya, tentu saja. Maka Dajjal mengatakan, tunjukkan dimana kuburannya. Ditunjukkan, orang-orang pada ikut, kemudian Dajjal mengatakan, Keluarlah terbuka kuburan tersebut, lalu keluarlah kedua orang tua pemimpin wilayah itu. Lalu mengatakan, Wahai anakku, ini Tuhanmu, maka ikutilah dia. Maka kufurlah orang tersebut bersama dengan pengikut-pengikutnya di negeri itu. Maka pada saat itu kata Nabi Wasallam ketahuilah yang keluar dari kuburan bukan orang tua pemimpin wilayah tersebut, tapi dua syaitan, yang menjelma seakan-akan kedua orang tua pemimpin tersebut. Jadi di sini teman-teman kita kalau baca hadis jangan setengah-setengah harus baca sampai tuntas supaya kita tahu apa informasi terakhir yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Kemudian teman-teman Nabi S.A.W mengingatkan kepada kita, kalau kalian ketemu Dajjal, bacalah ya, surah Al-Kahfi atau uh, 10 ayat pertama Al-Kahfi, gitu kan? Yang kita janjikan untuk dibaca di malam Jumat. <tuh> Juga Nabi S.A.W mengatakan setiap orang beriman akan membaca di dahinya kafara atau kufur. Kemudian juga uh, Nabi SAW sudah mengingatkan tentang masalah <tuh> kalau orang beriman, kalau kalian mendengarkan dajjal di sebuah lokasi, pergilah, menjauhlah. Jangan kalian mengatakan imanku kuat, lalu kemudian dia jadi pengikutnya. Tapi kalau kalian bertemu tiba-tiba, maka kokohkanlah kaki kalian. Ketahuilah, di tangan kanan dajjal terlihat api dan tangan kiri terlihat air, air, air sejuk. Bahwa kalau kalian ditangkap oleh Dajjal, pilihlah yang di tangan kanannya, maksudnya apinya. Karena sungguh itu adalah air yang sejuk. Dan api yang di tangan kirinya, justru air sejuk, air sejuk di tangan kiri itu adalah api yang membara di dalamnya. Dan dia tidak bisa masuk ke Madinah sampai dia dikatakan oleh Nabi SAW, dia akan naik ke atas sebuah gunung nanti di Madinah dan dia mengatakan kepada para pengikutnya, apakah kalian melihat istana putih itu? Kata para teman-teman Dajjal, iya, Kata Dajjal itu adalah istana Muhammad yang aku tidak diizinkan untuk masuk ke dalamnya. Kemudian setelah itu Dajjal pun turun dari gunung tersebut lalu dia menyentakkan kakinya ya, di luar pintu gerbang Madinah sampai terjadi goncang apa namanya, gempa di Madinah dan keluar semua orang munafik tersisa orang beriman saja di Madinah. Dan pada satu keluar seorang anak muda yang terbaik pada zaman itu kemudian menemui Dajjal lalu Dajjal mengatakan aku adalah Tuhanmu. Maka dia bilang tidak, kau adalah Dajjal yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, lalu Dajjal pun mengambil gergaji lalu membelah dua anak tersebut. Anak muda tersebut dari tengah-tengah kepala sampai ke kemaluannya. Terbelah dua, lalu Dajjal lewat tengah-tengahnya untuk demo di depan para pengikutnya. Maka pengikutnya para tepuk tangan bersorak-sorak dengan kelebihan itu. Kemudian <tuh -tuh. Dajjal mengatakan hiduplah bersatu kembali tubuh itu. Nah, tentu ini permainan sihirnya Dajjal. Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya lah semua apapun bisa terjadi gitu kan. Lalu Uh, dia Dajjal mengatakan, apa kau sudah beriman saya adalah Tuhanmu? Kata Nabi Allah tersebut, saya, saya tambah yakin kau adalah Dajjal. Setelah itu kata Nabi SAW, dia berusaha membunuhnya. Dajjal berusaha membunuh anak muda tersebut, tapi tidak bisa. Ya. Sampai akhirnya dia meninggalkan Madinah, kemudian dia pergi sampai menuju ke Babulut di wilayah Palestine. Ya. Sekarang dikuasai oleh Israel. <tuh> ya. Kemudian Nabi Isa akan turun bersamaan dengan keluarnya seseorang dari turunan Nabi SAW di Madinah yang diberikan julukan Mahdi namanya Muhammad bin Abdullah sama dengan nama Nabi SAW fisiknya, fisiknya juga sama dengan Nabi mirip ya tapi akhlaknya tidak sama dengan akhlak Nabi SAW tidak ada yang sama dengan akhlak Nabi SAW seperti mana beliau sebutkan dalam hadis kemudian solat menuju ke Babulut ingin menyerang Dajjal sampai di Menara Putih di Damaskus ibu kota Syria ya masjid jami'nya kurang lebih ya di situlah eh, pada saat Mahdi mau solat jamak asar turun Nabi Isa as dari langit dengan memegang eh, dua sayap malaikat di kiri kanannya kemudian solat bersama dengan Imam Mahdi lalu bersama-sama menuju ke Babulut sampai terbunuhlah Dajjal. Dan ini hadith masyur yang pada saat Dajjal terbunuh di tangan Nabi Isa AS. Ya, e, eh, maka dimanapun Yahudi pengikutnya dia, ya, yang 70 ribu jumlahnya pengikut dia dari Asbahan, dari wilayah Iran sekarang ya, itu akan sembunyi di bawah pohon dan juga di atas batu. Dan pohon batu itu akan mengatakan, hai muslim ini Yahudi bunuhlah dia. Kisah yang mesyur tentang masalah Dajjal. Tapi yang jelas kita berlindung dari, kepada Allah SWT dari keburukan fitnahnya dia.